Jika kemungkaran kita biarkan, jika kemungkaran kerusakan kita biarkan, kita abai dengan kemungkaran tersebut. Maka, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kehancuran umat Muslim di ambang pintu. Berapa banyak kerajaan-kerajaan Islam runtuh? Kekuatan-kekuatan Islam lemah hanya karena oknum-oknum yang berada di dalam tubuh Islam. Mereka Muslim, tapi karena pengaruh mereka, lisan mereka. Mereka menghasut umat-umat Islam yang lain, umat-umat Muslim yang lain, untuk cinta terhadap dunia. Mereka lemahkan umat Muslim dengan harta, mereka lemahkan umat Muslim dengan tahta, mereka lemahkan umat Muslim dengan kekuasaan. Jangan biarkan pelaku kemungkaran, narkoba, zina, seks bebas, LGBT, perusak, perusak generasi, judi online game online Semua perusak generasi Kita harus punya perhatian Agar kita menuju ke bangsa. Dalam riwayat dalam surat yang lain Allah kemudian berkata La masjidu ussisa alat taqwa Min awal yawmin ahakku an taquma fihi Fihi rijalun yuhibbun ayyatatahar Wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid digunakan untuk membangun ketakwaan. Pada masa kepemimpinan Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat muslim ketika itu berada pada puncak kejayaan. Tetapi di antara kejayaan tersebut muncul kelompok yang disebut dengan manusia-manusia munafik yang kemudian mereka membangun masjid yang salah satu masjid yang mereka bangun adalah yang disebut di dalam Al-Quran diabadikan di dalam Al-Quran masjid tersebut bernama Masjid Dirar yang berartikan masjid penuh bahaya yang mereka dalam sejarah meminta baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam perang pulang dari perang Tabuk untuk meresmikan masjid tersebut. Di tengah perjalanan, baginda Nabi Muhammad SAW mendapat perintah dari Allah untuk menghancurkan masjid tersebut. Masjid itu bernama Masjid Derar, dari namanya kita memahami bahwa makna daripada derar artinya bahaya, sehingga Nabi perintahkan kepada para sahabat sepulang daripada Perang Tabuk, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan masjid yang bernama Masjid Derar. Masjid ini tak jauh dari Masjid Kuba. Mungkin sekitar 500 meter Mengapa mereka membangun masjid tersebut? Tujuannya untuk menghancurkan umat muslim Yang ketika itu sedang bersatu Yang ketika itu sedang kuat-kuatnya Yang ketika itu mereka sedang memiliki kekuasaan Dan kekuatan yang tiada tandingnya ketika itu Sehingga kaum munafik yang berada Di dalam diri kaum muslimin tersebut mereka muslim Tetapi mereka izharul islam wa ibtalul kufri mereka hanya mengaku berislam Tapi hati mereka tak pernah berislam Sehingga mereka menjadi manusia munafik Benalu dalam kelompok muslim Mereka menjadi benalu Dalam kehancuran umat-umat muslim Mereka berupaya Mengajak umat-umat muslim yang lain Untuk keluar dari nilai-nilai keislaman yang sesungguhnya Ma'asral muslimin rahimakumullah Hari ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri Kondisi umat Islam saat ini seperti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam riwayatnya. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam riwayatnya? Kelak umat muslim berjumlah sekian banyak. Gusa'un ka gusa Jumlah umat muslim banyak. Tapi kemudian umat muslim tergolong dalam kondisi yang lemah. Mengapa mereka lemah? Karena mereka terjangkit satu penyakit yang disebut dengan wahan. Apa itu penyakit wahan? Hukbud dunia wa karahiyatul maut. Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, "Apa tujuannya agar umat Muslim sadar bahwa diri mereka yang begitu jumlahnya banyak, bahkan terbanyak di dunia, mayoritas, tapi mereka tak memiliki kekuatan, baik lemah? Kenapa mereka lemah? Karena disebabkan penyakit tersebut, kecintaan mereka terhadap dunia, ketakutan mereka akan kematian." dan abainya mereka terhadap perbuatan baik al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar maka setidaknya kehancuran umat muslim paling tidak terdapat tiga perkara perkara yang pertama banyaknya kelak di akhir zaman umat muslim yang abai dengan nasihat-nasihat agama banyaknya umat muslim akan jauh daripada Islam itu sendiri banyaknya umat muslim tak mau melakukan perbuatan al-amru bil ma'ruf Mungkin al-amru bil ma'ruf banyak kita lihat Tapi wan nahyu anil mungkar sedikit yang kita temui Kenapa? Karena mereka berpikiran Urusanmu adalah urusanmu Urusanku adalah urusanku Padahal itu kaitannya dengan kemungkaran Ketika kaitannya dengan kemungkaran Maka kita berkewajiban Setiap umat muslim berkewajiban Memberikan nasihat pada pelaku-pelaku kemungkaran wala tabghil fasada fil ard, innallaha la jika kemungkaran kita biarkan jika kemungkaran kerusakan kita biarkan kita abai dengan kemungkaran tersebut maka apa yang terjadi yang terjadi adalah kehancuran umat muslim di ambang pintu yang kedua mengapa umat muslim atau tanda kehancuran umat muslim di akhir zaman yang kedua mereka Termasuk orang-orang yang hukum dunia, cinta kepada dunia, bahkan disampaikan oleh Nabi kelak di akhir zaman, kecintaan mereka terhadap dunia membuat mereka lupa dengan nilai-nilai agama. Kita melirik kepada sejarah penting bagi kita untuk paham akan sejarah, berapa banyak kerajaan-kerajaan Islam runtuh, kekuatan-kekuatan Islam lemah. Hanya karena oknum-oknum yang berada di dalam tubuh Islam, mereka Muslim, tapi karena pengaruh mereka, lisan mereka, mereka menghasut umat-umat Islam yang lain, umat-umat Muslim yang lain, untuk cinta terhadap dunia. Mereka lemahkan umat Muslim dengan harta, mereka lemahkan umat Muslim dengan tahta, mereka lemahkan umat Muslim dengan kekuasaan. Hari ini kita mengajak. Nabi mengatakan di dalam riwayatnya Beruntunglah wahai manusia-manusia, umat mukmin dan muslim yang kelak di akhir zaman mereka adalah manusia-manusia yang dianggap aneh. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kelak di akhir zaman dipandang sebagai kelompok-kelompok yang aneh, kelompok-kelompok yang minoritas. Mereka muslim tapi mempertahankan iman Mereka muslim mempertahankan kekuatan keimanan Mereka muslim mempertahankan ketauhidan Mereka tak jual jabatan Mereka tak jual kekuasaan Mereka tak jual, mereka tak gadaikan iman mereka Demi mengharapkan dunia Hari ini kita menyaksikan Yang halal mereka haramkan tahrimul halal Kemudian yang halal mereka haramkan tahri, tahli, Tahlilul haram mereka halalkan yang haram, mereka haramkan yang halal. Ahalla harama wa harrama halala. Itu kondisi kita hari ini. Maka umat muslim merujuk kepada ini, mari kita sadar, kita kuatkan, kita teguhkan iman kita. Hari ini kita berada di bulan Muharram. Bulan yang penuh kebanggaan, kebahagiaan. Bulan yang disandarkan kepada Allah, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Tetapi ingat di bulan ini juga Muncul pengkhianat-pengkhianat Salah satunya pada kejadian Yang terjadi kepada cu Cucu baginda Nabi Muhammad SAW al Husain di Karbala Pengkhianatan ahlu kufah Terhadap Husain. Mereka lakukan eksekusi mati terhadap al Husain, cucu baginda Nabi Muhammad SAW Pada tanggal 10 Muharram Artinya apa? Di antara kebahagiaan yang dirasakan Oleh umat muslim di bulan Muharram Juga terdapat rasa sedih yang sangat dalam pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum muslimin itu sendiri. Maka tak salah ketika kala ada yang mengatakan kehancuran umat muslim disebabkan oleh ulah tangan umat muslim itu sendiri. muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, sebab kehancuran umat muslim, jauhnya umat muslim dari masjid. Masjid tempat kita kembali. Di akhir zaman, tidak ada tempat terbaik untuk kembali selain daripada masjid. Kalaulah di dalam masjid bukan untuk menciptakan ketakwaan, terus apa yang ingin kita ciptakan di dalam masjid? Jangan jadi manusia yang berlomba-lomba mencari kepentingan di dalam masjid. Jangan jadikan dirimu sebagai pelampias kepuasan di dalam masjid. Masjid tempat orang beribadah, tempat membangun persatuan, bukan perpecahan. Jangan jadikan masjid seperti masjid dirar yang dibenci oleh Allah. Yang dibuat menjadi tempat perpecahan umat muslim. Maka masjid la masjidu taqwa. Ini alasan kenapa ayat ini turun. Masjid tempat untuk orang bertakwa. Masjid tempat orang mencipta ketakwaan, persatuan, perdamaian. Rapatkan sah. Jika di dalam masjid sudah terjadi perpecahan, jika di dalam masjid sudah terjadi iri hati, hasad dengki, maka bisa dipastikan perkembangan Muslim di tempat tersebut tak bisa kita jadikan patokan. Mengapa demikian? Dengan Allah mereka berseteru, dengan sesama Muslim mereka berpecah, dengan sesama Muslim mereka saling mencaci dan mencela, maka di mana letak keberkahan yang akan Allah berikan kepada mereka muslimin rahimakumullah tak salah ketika Allah menurunkan ayat tersebut untuk memuji untuk memberikan ujian kepada umat-umat muslim ketika perubahan arah kiblat dari Masjidil aqsa menuju Masjidil Haram tujuan Allah satu untuk melihat sejauh mana tingkat keimanan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah ternyata ketika kiblat berubah dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram sebagian dari kaum-kaum yang pernah masuk Islam dari kabilah-kabilah Yahudi dan Quraisy mereka keluar daripada Islam mereka memberontak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa mereka mereka yang sudah berislam Tetapi mereka kemudian menjadi manusia yang munafik Yang menggerogoti diri Para umat muslim ketika itu Untuk apa? Agar mereka memberontak kepada baginda Nabi Muhammad SAW Bayangkan perbuatan umat muslim Tidak kita kasih tahu yang lain Kita tak melihat yang lain Kita tak melihat etnis yang lain Tapi muslim punya pengaruh yang besar Untuk merusak Islam itu sendiri Maka tempat kita kembali Tempat kita untuk bersatu adalah masjid Innamayaakmu rumah Sajiid Allah ramaikan masjid apapun itu kegiatannya yang tidak keluar daripada jalur syariat apapun itu kegiatannya yang sesuai dengan syariat ramaikan masjid biar mereka datang untuk mencari ketakwaan mereka kepada Allah karena orang-orang yang bertakwa ketika mereka menginjakkan kakinya ke dalam masjid mereka tak akan berpecah belah di dalam masjid tidak ada penguasa. Di dalam masjid tidak ada semua yang punya jabatan. Bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan kepala dinas. Di dalam masjid semua sama. Sof pertama, kedua, ketiga. Dimiliki oleh semua umat muslim yang beriman. Jangan jadikan seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Yadkhulunal masajid la yusalli fihi wa yatabaha fihi. Jangan sampai mereka masuk ke dalam masjid hanya untuk membanggakan diri. Jangan sampai mereka masuk ke dalam masjid hanya untuk mencari kepentingan. Jangan sampai mereka masuk ke dalam masjid hanya untuk menunjukkan atau unjuk gigi. Menunjukkan kehebatan, menunjukkan kekuatan, menunjukkan kefasihan. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan idna munafiqi ummati qura. Kelak di akhir zaman kata Nabi, muncul orang-orang yang alim mengerti agama tapi mereka munafik mereka yang menghancurkan bada al islam gharib wa sayaudu kama bada al gharib fatuba lil ghuraba islam muncul dengan keanehan maka kelak di akhir zaman islam akan kembali dalam keanehan ma'asral muslimin rahimakumullah maka syekh yusuf al qardawi melalui kasus-kasus yang terjadi hari ini mengajak kepada umat muslim setidaknya kita harus mengembalikan nilai-nilai keislaman setidaknya kita mengembalikan peradaban Islam maka untuk menuju kebangkitan Islam setidaknya kita butuh tiga perkara yang pertama kokohkan diri kita al amru bil ma'ruf wan nahyi wanil munkar mari sama-sama kita melakukan perbuatan baik punya perhatian terhadap saudara ad an-nasiha Agama itu adalah nasihat Saling memberi nasihat antara satu dan yang lain Liman Kala Nabi Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Lillahi Wali rasulihi Wali a'immatil Untuk siapa nasihat semua umat manusia Baik orang yang beriman Dan juga orang yang tidak beriman Lillahi Wali rasulihi Nasihat untuk rasulnya Nasihat untuk para pemimpin Nasihat untuk siapa? Untuk semua umat muslim Saling memberikan nasihat Antara satu dan yang lain Yang kedua Al-amru bil marwan nahyu anil mungkar Timbulkan perhatian kita terhadap pelaku-pelaku kemungkaran Jangan biarkan pelaku kemungkaran Narkoba Zina Seks bebas LGBT Perusak Perusak generasi Judi online Game online, semua perusak generasi. Kita harus punya perhatian agar kita menuju kebangkitan. Yang kedua, bagaimana cara Islam bisa bangkit? Yang kedua, kembalilah kepada masjid. Kembalilah kepada masjid, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, satu-satunya tempat yang terbaik untuk membangun kebangkitan Islam dari masjid. Bangun ekonominya, bangun ketakwaannya bangun persatuannya. Ka'batul Qusat, Nujat Ruwat, hanya masjid. Tak ada tempat yang lain. Maka tak salah ketika Nabi mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Apa maksudnya? Sebaik-baik tempat adalah masjid. Kalau jika ingin melihat persatuan umat muslim, lihatlah bagaimana kondisi umat muslim di dalam masjid. Kalaulah sub mereka renggang, berarti bisa dipastikan umat muslim renggang. Kalau langkahnya bagus, kuat, rapi dan rapat, berarti kekuatan dan keteguhan umat muslim terjadi. Dan ini yang paling ditakutkan oleh kelompok Yahudi agar umat muslim tak bersatu. Hari ini kita tak sadar kalau kita sedang dipecah belah. Hari ini kita tak sadar betapa kuatnya mereka menggerogoti kita dari dalam tubuh kita mereka, dalam tubuh kita sendiri. Mereka tak gunakan tangan mereka, tapi mereka gunakan tangan-tangan kaum munafik untuk menghancurkan Islam. Dan yang terakhir, yang harus kita teguhkan dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang muslim sejati. Jangan hanya bisa berkoar-koar tentang keislaman. Tapi kita lupa akan diri kita sendiri. Jadilah muslim sejati. Kata abul A'la al-Maududi, biagutu muslim. Jadilah muslim sejati. Jadilah muslim yang baik. Jadilah muslim yang bisa memberikan contoh akhlak yang baik karena Nabi tak pernah mengajarkan kepada kita akhlak yang tidak baik. Ab Nabi tak pernah ajarkan kita hasad. Nabi tak pernah ajarkan kita dengki. Nabi tak pernah ajarkan kita mencaci. Nabi tak pernah mengajarkan kita mencela. Wailun li ummati kita, Nabi. Celakalah mereka yang saling mencaci dan mem Kita tak dibenarkan mencaci, kita tak dibenarkan mem memusuhi. Maka tak salah ketika dalam surat Al-Anfal berkata yas'alunaka 'anil anfal. Qulillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu baina akhawaykum. Kemudian Allah berkata innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Bangun persatuan umat muslim. Bangun persatuan umat muslim. Satu-satunya tempat yang terbaik untuk membangun persatuan adalah masjid. di mana masjid tempat umat muslim membangun ketakwaan. Di dalam masjid tidak ada mazhab. Di dalam masjid tidak ada firqah. Di dalam masjid tidak ada golongan. Masjid untuk semua golongan. Masjid untuk semua umat muslim. Tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan. Siapapun mereka berhak untuk masuk ke dalam masjid karena masjid rumahnya Allah, Baitullah. Tempat kita untuk mengharap berdoa kepada Allah Tempat kita membangun persatuan Fa'cabiru ya'ulil absar La'allakum tuflihud الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبارتك، اللهم جنبنا من منكرات الاخلاق، اللهم اصلح اخلاق شباب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غازة وفي رافة وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام اللهم دمر اليهود اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان